Video Syahrini pangku pria bule telanjang dada bikin gempar. Astaga, istri soleha. Di tengah hebohnya video syur Rezky Aditya dan Zikri Daulay, video Syahrini pangku-pangkuan bersama pria di sebuah klub kembali diperbincangkan. Syahrini yang melabeli dirinya wanita soleha ternyata pernah pangku-pangkuan bersama seorang pria telanjang dada di sebuah klub malam. Di tengah hebohnya video syur Rezky Aditya dan Zikri Daulay, video tersebut pun viral. Berdasarkan video yang diunggah YouTube Andy Fong, saat itu Syahrini yang masih single dan belum berhijab sedang manggung di Colosseum Club, sebuah tempat hiburan malam di Jakarta. Syahrini tampil seksi mengenakan dress mini gabungan warna kulit dan hitam dengan rambut digerai. Di tengah penampilannya datang seorang pria bule dengan pakaian proyek, memintanya duduk di kursi yang berada di tengah panggung. Laki-laki itu meminta Syahrini melihat tariannya, kemudian laki itu mengangkat kedua tangan Syahrini dan juga sempat menyentuh bagian samping dada hingga perut istri Reino Barak tersebut. Setelahnya pria itu duduk di pangkuan Syahrini dengan posisi saling berhadapan dan membelakangi. Saat pria itu duduk membelakanginya, ia pun membuka kaosnya dan mengarahkan tangan Syahrini untuk menyentuh bagian dada. Syahrini hanya tertawa dan beberapa kali tampak terkejut melihat aksi pria tersebut. Ternyata penampilan itu khusus untuk memberinya kejutan ulang tahun. Meskipun video Syahrini pangkuan bersama pria telanjang dada sudah 7 tahun lalu, warganet dilansir dari Instagram @lambedanuofficial99 tetap terheran-heran dengan kelakuan istri Reino Barak tersebut. Astaga, beneran Syahrini itu, kata netizen. Setelah dua video Syahrini coba kirim ke Reino Barak, imbu netizen lain. Wow, istri soleha di jamah manja, timpal netizen. Wah, wanita soleha, sambung netizen lainnya. Bentuk bibir dan hidung Syahrini kini disorot rekam bareng Reino Barak. Wajah penyanyi Syahrini menuai sorotan publik saat sedang liburan di Jepang bersama sang suami Reino Barak. Syahrini, penyanyi bernama panggung Inches tersebut lama tak berkarya di industri musik tanah air. Maklum kini Syahrini hanya fokus menjadi istri yang baik, demi lancarnya mengabdi kepada suami tercinta. Syahrini semenjak menjadi menantu pengusaha Jepang merubah total penampilannya. Tak cuma gaya pakaiannya yang kian mewah, namun bentuk wajahnya juga alami perubahan menjadi semakin mulus. Ada beberapa bagian wajah Inches yang juga mengalami perubahan sehingga menuai sorotan publik. Hal tersebut seperti yang tampak dalam postingan Instagram Syahrini melalui akun pribadinya @princesssyahrini. Dilansir menjermusikpost.co.id dari postingan tersebut, Syahrini membagikan foto-fotonya dengan Reino Barak. I love you really quick, terangnya. Foto Syahrini dan Reino Barak saat makan di suatu restoran di Tokyo, Jepang. Syahrini mengenakan outfit yang necis, memakai topi koboi berwarna putih dengan setelan kostum berwarna gelap. Tampak Syahrini berfoto dari sisi samping menonjolkan bagian hidung dan pipi serta bibir. Tak pelak menampilkan bentuk hidung dan bibirnya menuai sorotan kerabat. Hidung Syahrini dikomentari tampak indah, sementara bibirnya pun disebut terlihat manis. Hidungnya cantik banget, mulutnya juga manis banget, komentar akun netizen. Menanggapi penilaian itu, Syahrini lantas berikan alasan dengan memuji kembali teman wanitanya tersebut. Masya Allah, terbalik yang ngom yang super cantik inside dan out, balas Syahrini. Aksi penyanyi Syahrini kelam mandi direkam dan dibagikan melalui Instagram pribadinya. Ya, artis yang kerap disapa Inches tersebut sedang liburan di Jepang menikmati salju di musim dingin.
Tak sendiri Sherini liburan bersama sang suami tercinta, yaitu pengusaha Rindu Barat yang asli orang Jepang. Sherini baru-baru ini membagikan aktivitasnya saat hendak mandi di tempat mandi berendam dengan air panas dengan pemandian salju. Viral, beredar foto Sherini dicium dua berondong ini yang bikin keluarga murka. Sherini menjadi bulan-bulanan netizen, masa lalu Sherini dibongkar habis usai menikah dengan pengusaha kaya raya Rindu Barat. Yang terbaru terbongkar foto lawas Sherini dengan dua berondong dirujak netizen. Sherini memamerkan foto ketika princess dicium mesra yakni Teuku Rasya dan Verrel Bramastra. Foto tersebut kemudian diposting dalam Instagram pribadinya @princesssherini. Memang foto itu diunggah Sherini sebelum menikah dengan Rindu Barat. Sekilas memang foto tersebut sangat miris Sherini dicium dua berondong. Rasya mencium pipi kanan Sherini sedangkan Verrel Bramastra di pipi bagian kiri. Sherini sendiri meletakkan tangan kanannya di pundak Rasya sedangkan Rasya merangkul pinggang Sherini. Tentu saja unggahan tersebut membuat heboh dan saat itu banyak penggemar dua artis tampan itu merasa cemburu hingga berbagai komentar berdatangan di Instagram Sherini. Sherini pamer foto dicium dua berondong tampan. Cemburu deh aku lihat Tete dicium Kak Verrel sama Kak Rasya, is sebel deh sama Tete, ujar salah satu penggemar. Menikmati banget ya, sindir netizen lain. Lalu yang lainnya menulis broken heart. Namun ada juga yang menyindir penyanyi yang akrab disapa Injas tersebut. Wah sekarang sukanya sama berondong nih teh, kata netizen itu. Sherini ternyata bukan sekali bikin kontroversi, Sherini nyaris dicium kakak Sleng saat sedang manggung. Momen mesra antara kakak Sleng dan Sherini itu terjadi saat Injas menjadi bintang tamu di acara Ultah Sleng bersama beberapa tahun lalu. Saat itu sebagai bintang tamu Sherini membawakan salah satu lagu hits milik Sleng yang berjudul Terlalu Manis. Namun di tengah lagu yang mereka bawakan secara duet, kakak tiba-tiba saja spontan memeluk Sherini. Bahkan saking dekatnya tampak kakak Sleng nyaris mencium bibir seksi Sherini.